dan program pembinaan terhadap keluarga binaan masyarakat di lapas Kelas 2 Gorontalo ini, khususnya terkait dengan aspek pembinaan pribadi, telah dibentuk majelis pengurus kader masjid lapas Kelas 2 Gorontalo. Jadi tugas pokoknya pengurus kader masjid ini adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerohanian, dalam hal ini pembinaan agama Islam. Jadi dalam selanjutnya dalam pembinaan ini ada dibagi dalam beberapa seksi, antara lain ada seksi pendidikan dan takwa. Dan yang sudah memang dilaksanakan secara rutin itu terkait dengan masalah pendidikan, yaitu program pengajaran atau baca Iqra. Beginilah aktivitas dan antusias para warga binaan saat menerima materi. Satu persatu sibuk dengan kegiatan belajar. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, khususnya di bidang pendidikan, Lapas Kelas 2 Gorontalo dibantu oleh pihak penyuluh agama dari Kementerian Agama Kota Gorontalo. Pada tahun 2019 ini, jumlah warga binaan yang mengikuti kegiatan berjumlah kurang lebih 300 orang. Alhamdulillah, untuk pembelajaran Al-Quran di Lapas Kelas 2 Gorontalo, alhamdulillah di tahun ajaran baru ini dari 2019, kami sudah melakukan pendataan kembali terhadap warga binaan. Sehingga dari kurang lebih 500 penghuni warga binaan itu, secara keseluruhan warga binaan yang masih belajar Iqra itu, secara keseluruhan Iqra kurang lebih hampir 300. Dari 300 itu, setelah kami memilah-milah, khususnya Iqra 1, itu kurang lebih 100 lebih yang terdata. Strategi yang diterapkan dalam kegiatan ini, saat ditemui, Yance Said selaku guru ngaji perwakilan dari Kementerian Agama menjelaskan, untuk lebih mempermudah proses bimbingan ini, maka para warga binaan yang mengikuti kegiatan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Alhamdulillah, untuk pembelajaran Iqra pada Lapas Kelas 2 Gorontalo ini alhamdulillah ada kemajuan dari tahun kemarin. Untuk pembelajaran Iqra pada tahun ini di Villa, per kelas, per Iqra, kelas 1 dengan sampai kelas 6 dipisahkan. Jadi untuk Iqra kelas 1 ini, itu merupakan dasar, jadi yang harus memang diperhatikan adalah makharijul hurufnya. Kalau tidak mantap itu Iqra 1, otomatis Iqra 2 tidak bisa. Di tempat yang berbeda, para warga binaan saat dipantau terlihat begitu tekun mengikuti proses bimbingan belajar ini. Berbeda dengan sebelumnya, para warga binaan yang dibimbing oleh Haja Mas Nihaya merupakan murid yang sudah melewati beberapa tingkatan, atau lebih tepatnya, telah lulus seleksi dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Di sela kesibukan mengajarnya, Haja Mas Nihaya yang juga merupakan perwakilan dari Kementerian Agama Kota Gorontalo ini menyampaikan apresiasinya terhadap respon para warga binaan yang sedianya ikut serta dalam program ini. Menurutnya, para warga binaan menerima materi bimbingan pembelajaran dengan sangat baik. Alhamdulillah, kerjasama yang baik antara Kementerian Agama dengan Lapas sudah OU-nya itu dari tahun 2019. Alhamdulillah kami sebagai penyuluh PNS, kerjasama yang baik dengan Lapas. Penyuluh PNS yang diutus dari Kementerian Agama itu sekitar 22 orang. Dan alhamdulillah selama kami di sini sudah beberapa tahun, alhamdulillah kerjasamanya yang baik antara narapidana dengan tahanan, alhamdulillah responnya baik.
waktu yang bersamaan Kasdin Lato selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas 2A Gorontalo juga menyampaikan terkait dengan kegiatan pendidikan ini, kedepannya akan mengagendakan kegiatan tahfiz Quran. Kegiatan yang kita saksikan pada hari ini adalah kegiatan warga binaan mengikuti belajar Iqra. Jadi pada kegiatan ini telah dibagi beberapa metode mulai dari Iqra 1 sampai dengan Iqra 6. Dan kegiatan lanjutannya adalah bagi mereka yang sudah mengikuti kegiatan Iqra 6, mereka tadarus untuk memperlancar bacaan mereka. Ke depan kami akan memprogramkan di bagian pembinaan ini adalah kegiatan tahfiz Quran, di mana para warga binaan kami ini akan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Tak perlu malu untuk melakukan sesuatu yang baik. Belajar di waktu tua bukanlah hal yang harus kita hindari. Selagi masih ada kesempatan, kenapa tidak? Mari bersama membenah diri. Dengan adanya kegiatan dan kerjasama yang baik ini, semoga para warga binaan Lapas Kelas 2A Gorontalo menjadi sosok yang lebih berguna lagi dan dapat menjadi pembimbing bagi anak cucu mereka di masa mendatang. Dari Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2A Gorontalo, Yulita Gobel, kami pasti.